Kerajaan negeri memperuntukkan RM78 juta sebagai langkah persediaan menghadapi banjir yang biasanya melanda Johor pada akhir dan awal tahun. Pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri, Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata peruntukan itu bertujuan melaksanakan kerja pembersihan dan penambahbaikan infrastruktur di 100 lokasi panas banjir di seluruh negeri. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Karnival Uda 2023 di Angsana Johor Bahru Mall Sabtu ini. Muhammad Jafni berkata pihaknya sudah mengarahkan setiap PBT mengenal pasti lokasi panas banjir sejak tahun lalu selepas negeri ini berdepan banjir dan banjir kilat. Menurutnya, kerja-kerja pembersihan dan pembaikan sudah digerakkan ke kawasan longkang, sungai dan juga kolam-kolam takungan sejak awal tahun lagi.